Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Inforagam Pertanian. Salam pencinta tanaman, salam berkebun. Baik sahabat tani semua, dalam informasi video kali ini saya akan melanjutkan proses perawatan pertama pasca penanaman lengkeng yang ada di lahan seperti yang ada di belakang saya, yang mana pada video sebelumnya sudah saya memberikan informasinya mulai dari persiapan lubang tanam hingga proses penanaman. Nah sekarang setelah hampir lebih kurang 1 bulan, tanaman lengkeng sudah bisa kita lakukan proses pemupukan pertama untuk merangsang pertumbuhan tunas, daun, dan batang. Nah bahan pupuk apa saja yang kita gunakan? Ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah inilah proses penanaman lengkeng yang saya lakukan. Akan melakukan proses pemupukan pertama pada tanaman lengkeng. Jenis varietas yang saya tanam di sini adalah Puang Rai, ya seperti itu. Dan untuk memancing tunas dan daun supaya pertumbuhannya lebih baik, di sini kita akan melakukan bahan pemupukan pertama. Jadi bahan pupuk sudah saya siapkan dengan komposisi di sini saya siapkan hanya sedikit saja ya, jenis pupuk NPK seperti ini. Ya Anda bisa menggunakan jenis pupuk NPK 16-16 ataupun 15-15. Nah sekarang tinggal kita menggemburkan dulu di sekitar areal penanaman karena gulma juga sudah mulai tumbuh. Oke, saya membersihkan dulu. Nah, setelah proses penggemburan kita lakukan, jadi pemupukan kita akan memberikan kira-kira 30 cm dari batang. Jangan terlalu dekat dengan batang dan kita buat lubang tanam 3 sampai 4 sisi seperti itu. Lubang pupuk sudah saya buat seperti ini, jadi jaraknya 30 cm dari batang. Jangan lakukan pemberian di batang, biarlah akar nanti yang akan mencari ya nutrisi yang kita berikan. Jadi dosis nantinya yang saya akan berikan pada setiap lubang ini kira-kira setengah genggam atau sekitar 200 gram per lubang tanam seperti itu. Dosis pupuk yang kita berikan nanti di sini saya akan memberikan setiap lubang tanam itu sebanyak kira-kira 200 gram per lubang pupuk yang sudah kita buatkan, atau kira-kira satu genggaman seperti ini. Kita masukkan saja bahan pupuknya, kira-kira satu lubang tanam seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita tabur saja seperti itu. Proses pemupukan sudah kita lakukan. Nah bagaimanakah aplikasi pemupukan yang kita berikan? Nah untuk lebih jelasnya berikut informasinya beberapa hari kemudian. Baik sahabat tani semua, nah inilah hasil pemupukan pertama pada tanaman lengkeng yang saya tanam pada video sebelumnya, yang saya tanam sekitar tanggal 16 bulan 11 yang lalu. Jadi sekarang tanaman lengkeng kita ini sudah berumur 2 bulanan seperti itu. Ini kondisinya, dan ini kemarin sempat diserang oleh hama, terutama hama-hama kumbang yang memakan daun. Tapi setelah kami lakukan penyemprotan insektisida, ya alhamdulillah tanaman kembali tumbuh dengan sehat seperti ini. Nah ada juga yang saya habis lakukan proses penanaman sebelumnya. Nah ini juga yang kemarin saya lakukan proses penanaman pada tanggal 15 bulan Desember 2020 kemarin. Nah, itu sekitar hampir lebih setengah bulanan, ya hampir mencapai umur 1 bulan. Ini kondisi terakhirnya sudah juga menumbuhkan tunas-tunas muda baru. Nah mungkin ini teman-teman sahabat tani semua teknik penanaman lengkeng di lahan dalam proses pemupukan pertama. Jadi nanti proses pemupukan kita ulangi nanti dengan melihat saja kondisi pertumbuhan tanaman. Jadi dalam fase pada saat daun tunas muda seperti ini jangan kita lakukan pemupukan. Nanti kalau kira-kira 2 sampai 4 minggu dalam keadaan dorman baru kita lakukan proses pemupukan lanjutan penanaman di lahan. Oke, demikian ini sedikit updatean dari kami. Silakan dicoba di rumah. Kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi layanan WA kami di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.